Hai Bipok, gambar yang kamu ambil dekat PC Fair tu memang menarik lah. Si Kosong, jangan peduli apa orang lain cakap. Kamu mesti yakin pada diri sendiri. Berusaha. Hai Froggy, haiwan peliharaan terbaru kamu memang comel. Cikgu suka. Jaga elok-elok biar awak kamu tu. Nampaknya Cikgu Noodle dah tengok blog-blog kita. Kantoi aku beli grafik kad terbaru tu guna duit PTPTN. Dia tahu semua aktiviti kita sejak kebelakangan ni. Bahaya, chameleon yang aku bela tu pun dia boleh tahu. Aku tak ada blog, tapi macam mana dia boleh tahu akaun Facebook aku tu? Dahlah aku luahkan perasaan aku semuanya dalam Facebook. Apa kata kita tengok blog Cikgu Noodle pula untuk cari keburukan dia? Nanti kita boleh buat modal sebagai ugutan kalau kita ada masalah dengan dia. Cantik lah. Lepas ni aku dah tak dapat markah kosong lagi lah. Cepat cari blog Cikgu Noodle tu. Okey juga tu. Kepala otak korang memang bergeliga. Ha, ini dia. Tak mungkin. Mulia betul hati Cikgu Noodle. Janganlah kita cari pasal dengan dia lepas ni, ya. Kita ni memang teruk. Setuju. Anthony! Bala apa pula yang datang ni? Apa dah jadi ni, Cikgu? Cikgu perlukan bantuan kamu. Ada kecemasan ni. Cikgu nak selamatkan bangsa ni. Kamu ambil gambar Cikgu, ya. Pas ni nak letak kat dalam blok. Ambil elok-elok, ya. Aku memang tak puas hati betul lah dengan mamat ni. Baru puas hati aku ni. Badan muka. Agitos, kamu ni memang murid yang degil. Saya akan bagi hukuman yang berat kat kamu. Suka hati lah. Ingat aku takut sangat ke dengan hukuman berat dia tu? Apa ni? Tolong. Aku kat mana ni? Kita sekarang ni berada di bilik rahsia yang jauh dari hubungan dengan dunia luar. Kamu akan diasingkan sebagai hukuman sebab tumbuk murid lain tadi tu. Mulai sekarang kamu akan dikurung kat sini. Tak mungkin. Venus, Froggy, kawan-kawan semua, aku rindukan korang. Aku berjanji akan jadi lebih baik lepas ni. Di penjara, terkurung terhukum, hanya bertemankan tikus. Nampaknya sikap kamu dah berubah. Kamu dibebaskan sekarang. Betul ke? Yeay! Tahniah ya sebab masih hidup. Saya bangga dengan kamu. Tak sabar betul saya nak jumpa semua kawan-kawan. Saya berjanji akan jadi murid yang baik macam mereka lepas ni pengetua. Baguslah kalau dah macam tu. Venus! Froggy! Siapa tu? Kau kenal tak Froggy? Entahlah. Muka macam pernah nampak sebelum ni. Kawan-kawan, ni aku Aditas. Aku dah berubah jadi lebih baik sekarang. Hei, senyaplah sikit kalau nak ikut. Kita orang tengah ponteng ni, tahu tak? Duit ni.
Kenapa boleh ada duit yang banyak macam ni kat sini? Nak ambil ke tak? Kalau tak ambil, nanti orang lain ambil pula. Boleh guna beli PS5 ni. Tapi ni dia orang lain, berdosa pula kalau aku ambil. Tapi tak ada sesiapa pun kat sini. Takkanlah ada orang yang sanggup tinggalkan duit yang banyak macam ni. Mungkin inilah yang dikatakan rezeki turun dari langit. 1 hour later. Macam mana sekarang ni? Ambil dululah. Tahniah, awak sekarang berada dalam rancangan TV segmen prank kami. Berikan sepatah dua kata kepada 20 juta penonton live kita sekarang ni. Sepertinya siapa pula yang akan ambil duit ni? Mari kita sama-sama saksikan siapa yang bakal terkena. Macam ada seorang cikgu yang sedang menuju ke arah sini. Orang tu, dia tak ambil lah duitku. Nampaknya dia ni memang seorang cikgu yang mempunyai prinsip. Dia takkan ambil barang yang bukan hak miliknya. Mungkin dia nak terus pergi buat laporan polis ni. Mesti dia seorang cikgu yang sangat dihormati oleh murid-muridnya. Wah, boleh bagi tahu kenapa awak tak ambil duit tu? Duit? Wah, kenapa aku boleh terlepas duit tu? Kenapa aku ni? Macam mana aku boleh terlepas duit tu? Dah boleh selesaikan hutang Alung dah dengan duit banyak macam ni. Rugi betul aku tak ambil duit tu. Mangsa kita yang seterusnya dah nampak umpan. Kita tengok macam mana pula respons budak ni. Nampak gayanya dia macam sedang memantau keadaan sekeliling sebelum nak rembat duit tu. Kawan-kawan, kita sesat lagi ni. Cuaca panas terik pula tu sekarang ni. Dahaga betul aku. Nak air. Aku tak nak mati kehausan kat sini. Alangkah bagusnya kalau hujan sekarang. Kalau ada Froggy boleh minta tolong dia menyanyi pagi hujan. Dia kan katuk. Betul juga tu. Aku pun dah dahaga sangat ni. Air dalam botol aku dah habis aku guna basuh berak tadi. Masal pula aku basuh. Aku gerak dululah pergi cari sungai ke telaga ke. A few moments later. Hurray, dah hujan. Boleh minum air puas-puas. Inilah air yang paling sedap pernah aku rasa seumur hidup aku. Seronok betul aku tengok episod kamera dia semalam. Final form dia memang gempak lah. Aku pun tengok juga. Cuma tinggal beberapa episod je lagi nak tamat tu. Lepas cerita ni tamat, mesti akan diganti dengan rancangan CJ Wow Shock. Apa benda tengah jalan tu Froggy? Biarkan jelah Venus. Kita dah lambat nak pergi ke sekolah ni. Sekejap, aku nak pergi tengok. Wow! Ini bukan ke tali pinggang kamera dia. Wow! Akhirnya, impian aku untuk menjadi adiwira dah tercapai. Saksikanlah pertukaran kali pertama aku untuk menjadi Kamen Rider. Bertukar! Tak jadi apa pun Froggy. Ini barang ciplak kot.
Mungkin kau bukan orang yang terpilih atau kau tak cukup kuat untuk mengendalikan tali pinggang tu. Sebab tu kau tak boleh bertukar. Cuba sekali lagi tengok macam mana. Rasanya kau kena buat gaya nak bertukar dan sebut Henshin. Mungkin boleh berhasil. Oh. Henshin! Henshin!